Hai guys, bertemu lagi dengan saya Kak Selvi di Pagar Alam Post Channel. Dalam upaya memperkuat silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD Kota Pagar Alam Dapil 3 periode 2024 sampai 2029 menggelar reses berlokasi di kantor Camat Dempo Tengah Dusun Sukajadi. Ini dia beritanya. Acara ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD termasuk Dedi Tanza SHMM, Marilyn Hendro SE, Ahmad Akbar SH, Zeveni Amir SH, Darmawi SH, Halifan Matosa SSI, dan Gentar Susanto. Dalam sambutannya, Dedi Tanza menegaskan komitmen mereka untuk menjalin hubungan yang baik dalam bersama-sama membangun 3 kecamatan. Kami siap mendengarkan, mencatat, memperjuangkan, dan merealisasikan usulan masyarakat yang disampaikan melalui RT atau RW. Terkait pembangunan infrastruktur dan usulan lainnya, katanya Kak Sela, Pagar Alam Post Channel.